Kuda ajaib itu jatuh ke danau yang dalam dan hampir mati. Ivan ingin menggunakan tali untuk menariknya ke pantai tetapi tidak bisa. Kemudian Ivan sangat tertinggal. Saya melihat kincir air kayu. Ivan tiba-tiba punya ide. Dia mengambil salah satu ujung tali dan mengikatnya ke gulungan. Dia menggunakan kekuatannya untuk memutar kincir air. Akhirnya menyelamatkan kuda putih. Setelah turun, kuda putih itu mengeluarkan tangisan lemah. Kuda ajaib itu sangat tersentuh sehingga dia bahkan meneteskan air mata. Ivan berjalan mendekat untuk memberi tanda bahwa dia bisa pergi sekarang. Kuda putih itu tiba-tiba meletakkan dua kuku depannya, seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya putih. Tampaknya mengucapkan terima kasih kepada Ivan. Kemudian berubah menjadi seberkas cahaya. Dini hari berikutnya Ivan mengira kebohongan itu hanya mimpi ajaib. Di sebelahnya muncul dua kuda hitam yang berharga. Kedua kuda ini sangat berharga. Ada juga keledai kecil. Dan keledai itu bisa bicara. Ternyata, apa yang terjadi tadi malam semuanya benar. Kuda ajaib berubah menjadi keledai kecil untuk melindunginya. Mendengar hal itu, Ivan berkata kepada keledai, "Saya ingin berkeliling dan melihat dunia." Keledai membiarkan Ivan duduk di punggungnya. Dalam sekejap mata, Ivan membawa ke gunung. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari pesawat jet. Kemudian ia berteriak, dan dua kuda yang berharga datang berlari. Dari sana Ivan memulai perjalanannya. Namun sayang ketika Ivan baru tiba di kerajaan tertentu. Raja melihat dua kuda yang berharga melalui teleskop. Dia memerintahkan bawahannya untuk merampok mereka. Tapi keledai tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Itu tidak pernah membiarkan Ivan menderita. Itu memberikan tangisan yang sangat keras. Segera, kedua kuda itu bergegas keluar dari kastil. Di belakang adalah raja mengejar. Tapi raja jatuh dan membenamkan kepalanya di tumpukan tepung. Dia malu dengan sinismenya sendiri. Kemudian dia memberi Ivan misi. Di timur jauh, hiduplah seekor burung phoenix. Ia pernah menyerang tentara raja. Jika Ivan menangkapnya, raja akan memuliakannya. Jika tidak, Ivan akan dihukum. Jadi keledai itu membawa Ivan ke padang pasir. Hari sudah gelap, dan Ivan telah menyiapkan kacang pinus. Ivan membuangnya sebagai umpan. Tidak lama kemudian, tanah berpasir tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Phoenix api muncul. Itu keluar dari tanah. Melihat kacang pinus di tanah, Phoenix api mengambilnya, kemudian menelan ususnya dengan paruhnya. Ini adalah rasa yang dia suka. Itu terus makan beberapa kacang pinus lagi. Tiba-tiba Phoenix merasa pusing. Phoenix api jatuh ke tanah. Ternyata, Ivan memasukkan obat bius ke dalamnya. Setelah itu, Ivan bersiap untuk mengikat barang rampasan untuk dibawa kembali ke raja. Tiba-tiba sebuah kaki besar muncul. Ivan menoleh untuk melihat dan ketakutan. Tentu saja, Phoenix api tidak menyayangkan mereka. Kemanapun ia terbang, ia berubah menjadi lautan api. Ivan dikejar oleh Phoenix ke tebing tinggi. Tidak ada cara lain, dia harus berhenti. Kemudian, dia membuang sisa biji pinus. Tanpa diduga, Phoenix langsung memakan kacang pinus. Itu tidak bisa lepas dari godaan makanan. Kemudian pingsan. Phoenix diikat oleh Ivan. Pada saat itu, Phoenix api meneteskan air mata. Ivan mengingat masa lalunya yang menyedihkan. Dia segera melepaskan rantai yang terikat pada tubuh Phoenix itu. Phoenix terbang ke udara. Dia bahkan memberi Ivan bulunya sendiri. Ivan kembali ke kerajaan. Raja memerintahkannya untuk dieksekusi. Phoenix api mengetahui bahwa Ivan dalam bahaya. Tiba-tiba, seekor Phoenix berapi-api muncul di udara. Phoenix meminta raja untuk menyelamatkan Ivan. Setelah ini tidak akan menyerang pasukan lagi. Sebelum kejadian itu, raja hanya bisa membebaskan Ivan. Tapi bagaimana bisa begitu mudah? Raja memberi Ivan tugas lain. Ivan harus pergi ke kerajaan beku. Ivan harus membawa sang putri ke sini. Ivan dan keledai kecil itu berangkat bersama. Akhirnya, mereka mencapai puncak gunung es. Setelah memasuki kastil, dia juga melihat sang putri. Sang putri naksir Ivan. Sang putri kemudian setuju untuk datang menemui raja bersamanya. Gadis itu ingin raja memberi mereka ciuman. Ketika raja melihat mereka kembali, dia marah dan langsung memberi perintah. Ivan harus pergi menangkap paus raksasa di sini. Kalau tidak, dia akan menikahi putri es. Keledai kecil membawa Ivan ke laut dalam untuk menemukan paus raksasa. Sekali lagi mereka melihat sebuah pulau kecil. Ternyata itu adalah paus raksasa yang mereka cari. Paus diikat dengan rantai besi. Itu sebabnya menyerang para nelayan. Melihat Ivan, ikan itu meneteskan air mata. Ivan memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia mengendarai seekor keledai kecil dan terbang ke tubuh ikan. Paus akhirnya lepas dari tali. Paus itu kemudian melepaskan para nelayan yang telah ditelannya sebelumnya. Paus meminta kepiting kecil untuk memberinya cincin berlian. Ivan kembali ke kerajaan lagi. Dia ingin menyelundupkan sang putri keluar. Keduanya akan melarikan diri bersama. Tapi raja mengetahuinya. Dia mengambil pistol dan memukul keledai kecil itu. Keesokan harinya Ivan dibawa ke pengadilan. Dia membuat permintaan yang membingungkan. Saat itu Ivan harus terjun ke tiga smelter.
Jika Anda masih hidup, dia akan memaafkan Anda. Dan dia akan mengizinkan Ivan menikah. Tapi di tiga tungku itu, dua direbus, satu berisi es. Ivan juga mengerti bahwa dia sudah kehabisan nyawa. Karena tanpa penyesalan, Ivan mengaku, tanpa diduga, Raja mendorongnya ke bawah lagi. Putri Es melepas cincin itu dan melemparkannya ke dalam tungku berisi air mendidih. Semuanya mudah diselesaikan. Ini diikuti oleh tungku dingin kedua. Begitu Ivan melompat masuk, air langsung membeku. Tiba-tiba bulu Phoenix api terbang masuk. Api besar memecahkan tungku yang membeku. Kemudian Ivan harus melompat ke tungku ketiga. Tapi kali ini, sulit. Semua orang mengira dia sudah mati. Tiba-tiba bunga dandelion yang bersinar muncul. Ia terbang bersama angin. Kemudian seberkas cahaya kemasan membawa Ivan keluar. Ini berkat keledai kecil yang berlari ke ujung cakrawala untuk mendapatkan bunga dandelion. Hanya dengan begitu saya bisa menyelamatkan hidup Ivan. Raja tidak menurut. Dia ingin mencoba menjadi seperti Ivan. Ketika dia melompat, sebuah balon dikirim ke langit. Ivan yang jujur ditinggikan sebagai raja. Dan dia juga menikahi sang putri. Dua orang dan seekor keledai hidup dalam kebahagiaan. Film, Di Atas Jalan Ajaib. Ini adalah dongeng cinta. Faktanya, kehidupan sehari-hari adalah sama. Selama Anda hidup jujur dan berusaha, tentunya Anda akan pergi ke sisi kesuksesan.